Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya TV Reaksi, channel reaksi masa kini. Belakangan banyak viral di media bagaimana banyaknya ya orang tewas, cedera atau lain-lain karena perayaan 17 Agustus dengan cara panjat pinang. Ini sebenarnya gak ada manfaatnya. Terlalu banyak yang ceramah juga tentang panjat pinang ini. Manfaatnya gak ada. Celana melorot, aurat kebuka, badan berlumpur, kadang hadiahnya tidak seberapa besar, tidak sebanding. Kalau misalkan patah, kalau misalkan cedera, hadiah yang didapat tidak sebanding. Dan bahkan banyak yang meninggal dunia. Nah, mungkin dari dahulunya juga udah banyak sebenarnya korban-korban dari panjat pinang yang seperti ini. Tapi kalau dahulu kan media sosial tidak begitu cepat beredarnya informasi. Tapi sekarang informasinya kan itu cepat sekali. Dimanapun orang mengadakan panjat pinang ini di Indonesia, asalkan mengupload videonya ke media sosial, maka itu akan cepat sekali diketahui masyarakat. Karena mayoritas masyarakat itu punya akun-akun media sosial tersendiri, sehingga informasi itu begitu cepatnya, cepat kilat. Sehingga kita lihat banyak sekali korban dari perayaan 17 Agustus yang dengan cara atau mengadakan acara panjat pinang. Mudah-mudahan dengan banyaknya korban yang seperti ini, tidak ada lagi ke depannya dibikin hal-hal seperti ini, digantilah dengan cara-cara yang lebih baik. Mungkin dengan lomba-lomba yang lebih menarik lah, lomba-lomba yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena dalam sejarahnya panjat pinang ini juga dahulunya dikatakan adalah alat bagi Belanda untuk menghibur diri mereka ketika mereka ulang tahun. Ketika mereka merayakan sesuatu atau pesta, maka rakyat Indonesia yang dijajah waktu itu disuruh untuk memanjat pinang. Dan kalau misalkan ada yang terjatuh, ada yang begini begitu, dan orang-orang Belanda itulah yang tertawa melihat kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan Anda mau juga melaksanakan perayaan dengan cara panjat pinang, contoh lah ya di video ini, mungkin ini bisa jadi alternatif. Karena ini tidak akan membahayakan bagi orang. Karena yang manjat ini benar-benar hebat. Manjatnya juga nggak perlu banyak orang. Nah, ini mungkin video yang ini akan jadi alternatif. Ganti dengan ini paling tidak. Kalau nggak, ganti yang dengan yang lain yang lebih-lebih mencerdaskan kehidupan ini. Lomba-lomba yang menarik. Lomba melukis kek. Lomba apalah yang bernilai pendidikan. Lomba bikin puisi lah, apalah. Lomba bikin, lomba memasak juga boleh. Dari pelajaran tersebut, maka kedepannya untuk 17 Agustus tahun 2024 kita bisa mengambil hikmah bahwa panjat pinang ini tidak perlu lagi diadakan karena sudah banyak korbannya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika Anda suka, like and share. Dari kami, Kansa TV Reaksi, bagi yang sudah subscribe, like, dan share, kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat kita, untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.